Masya Allah, kita jadi lebaran guys. Kita nemu lepet. Kita beli 4 deh. Oke. Nah, full. Klomi, lihat Klomi. Nih ya, nanti pokoknya aku harus punya ini. Kayak gini. Apinya yang gede. Nanti ya kalau kita udah pindah ke rumah baru, guys. Ini tuh harus api yang di luar yang gede gitu, yang di luar rumah. Kalau di dalam rumah bahaya. Aduh, mantep banget. Gemes banget ya. Bang Daniel happy dapat durian. Ini isinya 3 biji. 1 buat Mbak Dian, 2 buat Bang Daniel. Setengah-setengah. Mantep. Mantep. Ayo lanjut. Ini gemes banget. Gemes banget ya, Chloe. Mbak gini. Twing. Twing. Ay. Ketawa dia. Alright. Lanjut ya, teman-teman. Bumil kesel ki aslinya, tapi berusaha untuk tetap happy. Ini kalau ngukus dimsum tapi terlalu gede ya, pancinya susah. Aku mau beli ini tapioka flour ya, teman-teman. Tepung tapioka. Nih. Ini harganya berapa? 19.000. Ya. Kita beli 1 aja. Dan kita mau cari gula merah, teman-teman. Hati-hati saya nggak ada orang. Oke. Ayo, gula merah. Gula merahnya di mana? Oh, nggak ada yang dari Malaysia. Oh, ya? Oh, okay. Ini nih, kalau yang dari Malaysia ini, gula merah dari Malaysia ini rasanya mirip banget dengan yang dari Indonesia. Tuh, Malaka. Gula Malaka. Mumpung kita di sini, kita mau beli 2 deh. Ya, ini harganya 43.000 ya, teman-teman, 1 bungkus. Kita beli 2 bungkus. Bang Daniel udah nggak sabar makan durian, guys. Oke. Apalagi? Apalagi? Udah ngos-ngosan. Ya udah, kita muter-muter. Kita mau cari oyster sauce sama yang lain-lainnya. Yuk. Oke. Kita mau beli saus tiram, teman-teman. Ini harganya 65.000. Ini saus tiram dari Thailand, ya. Oke. Oke, dan kita mau beli chili sauce juga. Soya sauce, we have soya sauce, right? Iya, yeah. Ada 2 botol, nggak usah. Kita di sana, sayang. Wes, bos besar udah nggak happy, teman-teman. Ini kita beli 1, ini harganya 55.000 ya. Beli 1 aja. Iya, sayang. Ayo, kita udah mau selesai. Tinggal beli barang-barang frozen aja, yuk. Beli frozen ya, Daddy? Beli frozen. Beli barang frozen. Iya. Ayo. Cicicit. Kalau diginiin happy. Sayang, ada ini nggak? Ada pentol ini nggak? Pentol ikan, sana. Kita lihat ada pentol ikan nggak? Ada. Ada dong. Ada dong. Favoritnya Mbak Dian. Ini nggak selalu ada, teman-teman. Jadi mending kita beli 2 aja. Ini harganya hampir 100.000. Mau pegang? Oke, kamu dingin. Pegang deh. Dingin. Dia suka dingin, Daddy. It's okay. Yes. Wah, berat banget. Itu berat banget loh dia. Nggak apa-apa, kita beli. Nggak apa-apa. Yaudah. Oke, let's go. Beli apa lagi? Mau beli tempe. Let's go. Ayo, let's go. Kita beli tempe yang banyak. Tempe ya, Daddy? Wah. Sama udang. Tempe sama udang. Tempe, udang. Apa lagi? Muter-muter. Weh. Kita mau beli banyak udang kali ini karena papa juga minta, teman-teman. Oke. Ini perbungkusnya harganya 230.000. Kita mau beli 4 ya. 2, 3, 4. Kita borong-borong. Wah.
ini tuh beneran kualitasnya bagus banget. Kenapa kita harus beli di sini? Karena kita nggak bisa dapetin kualitas udang seperti ini di supermarket manapun. Makanya kenapa kita belinya harus di sini. Oke, sekarang kita mau cari tempe sama lengkuas frozen sama lemon, ini apa namanya, serai frozen juga. Ada yang rewel. Nah teman-teman, di sini aku ngelihat ada apa namanya, ini serai yang frozen dan ini lagi ada promo guys. Kalau misalkan kita beli 3, ini harganya itu cuman berapa? Cuman 33.000. Jadi ini jatuhnya murah banget ya. Tuh. Aku nemu ini. Ini buat lebaran nih. Ini buat hari raya sayang. Guys, ini buat hari raya. Aku kayaknya mau beli ini, ntar dibawa ke rumahnya Mbak Penny karena kita ngerayain lebaran di rumahnya Mbak Penny ya. Aku mau beli ini, tapi di atas sayang. Sayang, tolong dong sayang. Oh, yuk, ini harganya 62.000. Beli 5. Nanti kita beli 5 ya teman-teman. Ini isinya 6 biji. Iya 6 biji, tapi nanti pasti aku juga makan duluan. Weh, terima kasih. Bisa nggak? Oke. Ada lagi? Ada lagi. Bisa nggak? Yuk, bisa. Susah, soalnya tinggi banget. Rasa apa, Zai? Nggak tahu rasa apa. Ayam? Nggak ada, ini plain kayaknya. Oh. Weh, nah ini tuh kayak apa namanya, kalau di Indonesia namanya apa yang sama janur itu loh teman-teman. Duh ya Allah, apa lepet-lepet. Nek wong Jawa jenengnya lepet. Tuh. Tapi aku nggak tahu ini di dalamnya kayaknya nggak ada kacangnya ya, tapi it's okay. Yang penting ini terlihat seperti lepet. Ini kita beli 1, 2, 3, 4, 5. Nanti sebagian kita bawa ke rumahnya Mbak Penny, sebagian mungkin nanti aku makan sendiri. Tuh. Mantap. Kita jadi lebaran, hari raya. Tuh. Ada yang lagi nggak happy, teman-teman? Wow, ini udah full. Oke. Nah, Masya Allah kita jadi lebaran, guys. Kita nemu lepet. Yeay. Oke, kita kembali ke sini ya. Karena Bang Daniel nggak bisa ngerekotin aku, jadi aku harus ngerekot sendiri. Ternyata diambil sama Bang Daniel. Ini jadi serai ini lagi murah meriah banget. Jadi mendingan kita beli deh. Tuh. Ya, kita beli 3. Vivanda. Bener nggak? Ya, pokoknya inilah. Ini harganya beli 3, ini harganya 33.000. Oke, dan sekalian kita juga mau nyetok tempe sebentar. Nih mumpung di sini aku beneran sama sekali nggak punya tempe teman-teman. Kayak satu biji pun nggak punya. Ini harganya 39.000. Ini aku mau taruh di freezer ya. Kita beli 4 deh. Oke. Nah, full. Ini kita beli custard bun nggak? Ini apa? Oh, ini ketan sama ini apa jenengnya, taro itu apa bahasa Indonesianya, lupa. Tuh, enggak ah. Jangan ah. Oke. Dan sekalian kita mau beli lengkuas, teman-teman. Weh. Ini ada, ini apa kalau di Indonesia ini namanya apa ya? Taro itu apa bahasa Indonesianya? Yang dibuat keripik itu loh, teman-teman. Pokoknya itulah. Bukan kasava itu. Nah, kita mau beli ini lengkuas yang frozen aja. Ini harganya 17.000. Dan meskipun tadi aku beli yang fresh, aku masih tetap harus beli yang frozen juga. Jangan yang ini deh. Sebentar, teman-teman. Kita ambil ini aja. Yang ini, itu merek yang biasanya aku pakai. Nah, ini harganya 40.000. Ya. Kita beli satu-satu aja, udah cukup. Taruh sini. Tuh. Ini udah full, guys. Aduh, wes bubos besar. Nggak bisa diajak shopping lagi dia.
Oke teman-teman, jadi ini item terakhir. Kalau kita kesini nggak beli ini, kayaknya ada yang kurang ya. Kalau ke Costco, kalau nggak beli croissant ada yang kurang. Kalau ke Wingit nggak beli ini tuh ada yang kurang juga, ya nggak sih? Nah, ini harganya Rp70.000, tapi kali ini kita hanya beli dua aja karena kita masih punya di rumah ya. Oke? Oke, jadi kita sudah selesai belanjanya. Ini full banget tuh, lihat tuh. Masya Allah. Ini belanjaannya. Oke, next kita mau beli daun pisang ya teman-teman. Ini lagi ada promo nih. Kalau kita beli dua harganya cuma Rp50.000. Dan ini bagus-bagus ya. Karena nanti lebaran rencananya aku mau bikin ini lepet. Tuh. Wow. Ini tadi nggak jadi ini ya, nggak jadi item terakhir karena kelupaan teman-teman. Tuh. Kita beli dua ya karena ada promo. Aduh sayang, ini lihat nih sayang. Ini beneran full. Ini Chloe aja sampai nggak kelihatan ya, Nak ya. Oke, ya udah. Karena kita sudah selesai belanjanya. Ini udah rewel. Jadi sekarang kita mau langsung aja ke kasir yuk, Nak yuk. Terus kita pulang ya, teman-teman ya. Ayo, let's go. Oke, teman-teman, kita sudah selesai belanjanya. Aku habis dari toilet. Ini beneran capek banget. Hari ini pokoknya lain kali kita nggak mau belanja weekend lah. Kalau bisa Bang Daniel harus ambil libur hari Senin kek, Selasa kek. Soalnya kalau belanja terlalu banyak orang itu kita stres sendiri loh, beneran. Dan apalagi kalau belanjaan habisnya banyak, tambah stres. Ya udah, kalau gitu karena ini udah sore kita benar-benar nggak bisa ke IKEA, jadi kita harus sudahi dulu aja deh video kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah selalu setia nemenin kita ngapa-ngapain online. Jadi kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Bye guys.